pertama ini kita terus siapkan mereka untuk komunikasi dengan tim monitoring kita. Takut ada keluhan-keluhan yang dirasakan selama 14 hari ini atau malam ini, dan kita akan monitor terus. Tapi untuk perjalanan kita masih tetap belum ada ketentuan yang ada macam mereka wajib. Tapi intinya sekarang bahwa kita sudah laksanakan vaksin, harapan kita sukses didukung oleh masyarakat kita semua, dan kita ingat terus menggunakan protokol kesehatan. Jadi karena Pak Wakil ada tensinya agak sedikit naik, jadi memang Bapak ini kan kemarin screen awal tidak ada riwayat. Makanya kita, bukan dia tidak bisa divaksin, tapi ditunda. Kita lihat 2-3 hari, nanti dia akan lanjut. Dan yang lain, pejabat-pejabat lain, 14, itu kita sudah vaksin. Termasuk organisasi, jadi, Menteri, dan pejabat-pejabat yang lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak ada. Dan sekarang mereka sedang observasi, dan tidak ada keluhan sama sekali. Yang sudah tinggi 30 hari, tidak ada keluhan, dan tidak ada gigi, kita bolehkan pulang. Dan kita kasih edukasi, terus pakai masker, nanti 14 hari, terhitung mulai hari ini, nanti akan kita vaksin. Jadi harapan kita bahwa masyarakat tidak usah ragu dengan vaksin ini. Kita sudah melihat bahwa pejabat-pejabat kita, pejabat dan masyarakat serta tenaga medis akan sangat lama. COVID-19 kerutannya bencana kita jalankan dan dimulai vaksinasi untuk Kabupaten Karawang. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu hadirin.